Halo teman-teman, selamat datang di trading harian hari ini. Hari ini saya take profit saham BSSR ya, karena saya melihat kekuatan jualnya udah tinggi. Jadi daripada dia drop parah, mending saya take profit dulu. Hari ini saya nggak ada gain apa-apa sih. Hari ini yang saya take profit itu dari profit yang kemarin-kemarin. Jadi hari ini saya loss 580 rupiah karena ini nggak ada kenaikan apapun ya, dia stagnan. Dan itulah kenapa saya kurang suka Indi ya, karena pergerakannya memang cukup lesu banget. Tapi saya tetap hold karena saya percayakan masa depannya di kendaraan listrik. Aset value saya sekarang di 5,4 juta, masih sama. Untuk Indi juga masih sama, dia hari ini stagnan 0% aja. Untuk medianya sih udah oke sih, dia ada mulai golden cross dan saya sudah siap dengan dana saya setelah take profit BSSR untuk menyerok Indi ini yang sudah turun banyak banget ya. Jadi kita lihat besok bagaimana. Hari ini BSSR medianya masih oke, cuman kekuatan jualnya tinggi tadi, jadi saya lepas dulu sambil tunggu bagaimanakah harga batubara besok hari. Karena hari ini ada beberapa yang turun, ada beberapa juga yang naik, jadi saya take profit dulu sambil tunggu laporan keuangan kuartal ketiga daripada BSSR ini yang masih belum update. Ya, paling kita aja sentuh hari ini teman-teman, saya jual BSSR itu di harga 4.300 ya. Jadi naik dikit di sini, naiknya 0,2%, lalu setelah itu dia sempat naik tinggi juga. Cuman nggak apa-apa, yang penting cuan aja. Kita lihat bagaimana esok hari Indi ini, kalau kekuatan jualnya masih tinggi, saya masih hold dulu, belum mau serok. Tapi kalau misalnya besok hari kekuatan belinya kuat, wah saya serok. Sekalian mendapatkan pundi-pundi cuan dari para Indi ini yang sudah memberikan loss yang banyak kemarin-kemarin. Jadi kita aja untuk hari ini teman-teman, saya tutup dan kita ketemu lagi di trading harian selanjutnya pada hari Kamis. See you.